Walaupun dihambat harus kemodenan, permintaan terhadap atap nipah masih mendapat sambutan dalam kalangan masyarakat di negara ini. Pengusaha Mat Adan bin Mat Amin, 65 dari Kampung Bukit Kulim Marang Terengganu, berkata dia mengusaha pembuatan atap nipah sejak 5 tahun yang lalu yang dibantu oleh isterinya Fatimah Adam, 61, dan menjadikan laman sosial sebagai medan untuk mempromosikan atap yang dihasilkannya. Mat Adan Mat Amin atau lebih dikenali sebagai Pak Rani merupakan salah seorang pengusaha membuat atap nipah sejak beberapa tahun yang lalu. Kemahiran menjahit atap nipah ini diwarisi daripada arwah ibunya yang juga merupakan penjahit atap nipah. Atap nipah merupakan sejenis atap yang dihasilkan daripada sumber semula jadi. Ianya sangat istimewa kerana ia boleh dibuat bumbung rumah rehat, gazebo, gerai, restoran, interior design, landscape, hiasan taman dan sebagainya. Atap ini dapat bertahan dalam cuaca panas dan hujan hampir 5 tahun atau lebih sekiranya dipasang dengan kaedah dan pengiraan yang betul. Kelebihan menggunakan atap ini ialah ia akan mewujudkan suasana nyaman dan sejuk dalam sesuatu binaan tersebut walaupun tidak menggunakan kipas angin atau aircon. Kesegarannya seolah-olah kita sedang berada di bawah naungan daun-daun pokok yang rimbun. Kini permintaan atap nipah semakin meningkat daripada pengusaha-pengusaha restoran, warung, kedai, kafe dan sebagainya. Hal ini kerana penggunaan atap nipah ini dapat menghasilkan suasana nyaman dan ternyata dapat menarik lebih ramai pengunjung. Selain itu, peningkatan permintaan atap nipah ini juga berpunca daripada perubahan citarasa masyarakat yang semakin minat ke arah teknologi hijau atau back to nature. Bagi mengekalkan keaslian atap nipah ini, ia dibuat menggunakan daun yang terpilih iaitu daun yang matang dan lebar, tulangnya yang dipanggil mengkawang dengan menggunakan buluh yang telah dibelah serta dijahit menggunakan tali yang diperbuat daripada rotan. Setiap atap nipah mempunyai panjangan kira-kira 1.5 meter hingga 1.8 meter dan daunnya perlu dilipat agar sama panjang untuk mencantikkan atap itu. Jika atap nipah dibuat tanpa kemasan yang betul, ia akan rosak dan terkeluar jika ditiup angin. Jadi, beliau memastikan atap nipah yang dihasilkannya itu berkualiti. Menurut Pak Rani, setiap hari sebanyak 80 hingga 90 keping atap nipah dapat disiapkan bergantung pada permintaan kerana kerja membuatnya memerlukan pemerhatian yang rapi. Thank you.
Mereka yang meminati atap nipah boleh menghubungi Mat Adan Mat Amin yang mesra dipanggil Pak Rani ke talian 013-974-6546 untuk mendapatkan maklumat lanjut atau tempahan.